This is the exhibition. Tak peduli komentar orang lain, bahkan kini dirinya dinyinyir para netizen, disebutkan halu. Namun Milen memamerkan perut buncitnya didampingi oleh tunangannya Lionel dan mengaku dirinya tengah hamil 14 minggu. Milen bahkan mengaku dirinya tengah memproduksi ASI. Memamerkan pertunangannya kali ini mengaku dirinya tengah hamil 14 minggu usai pamer perut buncitnya, namun Milen nampaknya mendapatkan hujatan di sosial media. Keajaiban dunia, seorang laki-laki bisa hamil, bahkan kini Milen disamakan dengan Lucinta Luna yang juga pernah halu mengaku bisa hamil padahal mereka adalah seorang laki-laki. Dilahirkan menjadi seorang laki-laki berpenampilan wanita, kini Milen Cyrus bangga pacaran sejenis dengan seorang lelaki lagi bernama Lionelli, bahkan dirinya mempublikasikan tengah dilamar sang pacar. Komentar pun berdatangan untuk Milen Cyrus. Ada yang menyebutkan Milen menyalahi kodrat, bahkan menyebutkan kalau ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Ini dia komentar dari para netizen untuk Milen Cyrus keponakan Ashanti. Masak malam ini aku bakal masak rendang. Kangen banget. Terus kecap sama blue band. Aku bakal masak telur mentega ala mamaku pakai telur. Enak banget. Dan buat Lionel, semoga kerja. Masak rendang buat suami. Tuh, kunci ibu berumah tangga seperti ini. Masak nasi, tuh sup dan rendang. Happy? I'm so excited to eat. Berpacaran dengan Lionelli bahkan sudah dilamar, Milen pun sudah didukung dua keluarga, baik dari keluarganya maupun dari keluarga Lionel. Bahkan Milen pun merayakan lebaran dengan Lionel didampingi orang tuanya. Milen sendiri menyebutkan keluarganya sudah mendukung semua keputusan Milen, termasuk akan segera menikah dengan sesama lelaki. Pemberitaan datang lagi dari Milen Cyrus keponakan Ashanti pasca dirinya dilamar sang pacar Lionelli hingga jadi sorotan. Kali ini Milen mengaku dirinya tengah hamil 14 minggu. Padahal bukan rahasia kalau Milen adalah seorang laki-laki, dirinya hanya berpenampilan sebagai perempuan. Dinner malam ini nge-vlog sambil makan, review masakan aku Padang sama aku kemarin beli sambal pete. Yay, kerupuk. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.